adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Cita-citaku. Nah video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Yeay! Aku Mondi, monyet yang trendy. Kini aku sudah jadi hebat. Aku jadi pahlawan bertopeng, membantu yang lemah, melawan yang jahat. Yeay, yeay, yeay! Mondi ada ide. Setelah semalam lihat pahlawan bertopeng yang suka membantu orang miskin, Mondi akan jadi pahlawan orang miskin juga. Inilah aku, Mondi pahlawan bertopeng. Suaraku matu. Kenapa dia menangis ya? Mondi si pahlawan bertopeng akan datang membantu. Eh?
Coba aku punya mainan. Punya bola atau mobil-mobilan. Aku gak usah main di sini terus. Aku bisa main di rumah saja. Sebenarnya main di sini gak enak juga. Sepi, sendirian lagi. Senang sedih karena gak punya mainan. Mondi ada ide. Mondi tahu siapa yang punya mainan banyak. Tunggu ya, Kuma. Pahlawan bertopeng akan segera membantumu. Ini dia mobil balap. Neng, bum, bum, bum. Ah, Kids mau main ke rumah Mondi ah. Tapi Kids mau bawa mainan yang lain juga. Ambil dulu. Kids punya mobilan baru. Kebetulan, Mondi mau ambil untuk Kuma. Sudah dapat. Mondi harus segera pergi. Mobilnya kemana? Tadi sepertinya Kids taruh di sini. Kok nggak ada ya? Wah, di bawah kolong mungkin. Wah, nggak ada. Aduh, gimana ya? Wah, kok cepat sekali hilangnya? Tidur, Mondi taruh saja di sebelahnya. Sekarang Mondi mau sembunyi dan melihat reaksi Kuma. Ayyay! Siapa sih yang teriak? Bikin kaget saja. Wes, gampang. Rupanya tadi suaranya ajaib. Kok sekarang tiba-tiba ada mobilan baru? Wah, senang sekali Kuma. Dikasih mainan baru. Jangan-jangan itu jin lampu. Ada peri yang baik ya. Peri atau jin yang baik, terima kasih ya. Aku bukan peri atau jin. Aku pahlawan bertopeng. Wah, ternyata ada pahlawan bertopeng seperti dalam film itu. Makasih ya pahlawan bertopeng. Kalau begitu, Kuma mau pulang saja. Main di rumah.
Gampang. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Dapat mainan baru. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Gara-gara terlambat, Kuma jadi dihukum deh. Yang lain sudah pulang. Apa yang bisa Mondi bantu? Gak usah Mondi, ini kan kesalahan Kuma. Jadi biar Kuma sendiri yang menanggungnya. Kenapa Kuma datang terlambat? Seandainya pahlawan bertopeng bisa kasih aku jamaker, pasti Kuma gak bangun terlambat. Jadi Kuma pengen jam beker. Kok mintanya sama pahlawan bertopeng? Itu kan cuma ada dalam film TV. Wih, gampang. Soalnya kemarin Kuma dikasih mobilan baru sama dia. Oh gitu. Semoga harapanmu terkabul Kuma. Ya sudah, selamat bekerja. Mondi, pulang duluan ya. Yes, gampang. Pita, 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 suara yang dinding. Bentuknya yang mungil dan lucu. Pemberian ayah dan ibu. Agar ku selalu ingat waktu. Ah, Happy lupa. Happy mau mengerjakan PR ke rumah Kela. Jamnya taruh di sini dulu ah. Happy mau ambil tas dulu. Pemberian ayah dan ibu agar ku selalu ingat.
Ali punya buku resep baru. Ali pengen rasanya membuat kue baru dan membaginya pada teman-teman waktu liburan besok. Asik-asik, kuma gak telat lagi. Asik-asik, kuma dapet jam maker. Asik-asik, asik-asik, kuma gak telat lagi. Makasih ya, pahlawan bertopeng. Iya, tapi kelihatannya Kuma senang sekali. Iya, Kuma senang sekali. Iya, Dan. Lihat, Kuma dapat mobilan baru dan jam maker baru. Loh, itu kan itu punya kan aku. Hah, punya kalian? Kok bisa sampai ke tempat Kuma? Iya, Kit Seren. Jangan-jangan Kuma yang ambil ya? Wes, gampang. Bukan Kuma, tapi pahlawan bertopeng. Pahlawan bertopeng? Siapa tuh? Mana ku tahu. Dia cuma bilang begitu waktu meninggalkan mobilan ini buat Kuma. Kok aneh ya? Ya udah, kalau ini punya kalian, ambil saja. Kuma gak mau kalau ini hasil curian. Makasih ya, Kuma. Sama-sama. Dadah. Ali kok kelihatan sedih? Gimana gak sedih? Tadi Ali bikin kue dari buku resep baru. Ternyata waktu Ali kasih Sumi kuenya dan tunjukin buku resep barunya, ternyata itu buku resep Sumi. Kuma juga kelihatan sedih. Kenapa? Sama. Kuma dapat mainan dan jam baru. Ternyata itu punya Kiss dan Happy. Aneh, kok bisa begini ya? Ayeey! Pahlawan bertopeng. Mondi! Maaf ya teman-teman, Mondi pikir Mondi bisa bikin kalian senang kalau Mondi kasih permintaan kalian. Kuma jam dengan mainan, Holly dengan buku resep makanan. Tapi ternyata Mondi salah. Jadi semua ini perbuatanmu. Maaf ya Holly, Kuma. Gak apa-apa, tapi Holly berterima kasih. Hanya saja Holly gak mau kalau Mondi menolong orang lain dengan cara mencuri. Itu dosa, gak baik. Iya Mondi, namanya merugikan orang lain. Iya, Mondi terpengaruh sama film di TV. Mondi sadar, ternyata itu salah. Sekarang Mondi gak mau jadi pahlawan bertopeng lagi. Betul, tidak semua yang kita lihat dari TV bisa kita tiru. Apalagi kalau namanya mencuri. Itu sih bukan pahlawan, tapi pencuri. Mencuri itu dosa, mencuri tidak baik.
Namanya pencuri itu ya pencuri, bukannya pahlawan. Makanya kalau nonton TV, pilih film dan acara yang mendidik. Itu yang bisa kita tiru. Begitu loh. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ida, Suroso, Rama, dan Ani. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive Producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.